high tube mantap. Aku sebenarnya tamat di kelas dan 45 dan aku sesat dekat fan. Kelas dah habis. Sebelum pukul 8 tadi, sekarang dah 8.20. Aku baru lepas makan dinner. Spaghetti wife buat. Aku tak tahu ada orang lain ke tak kat keliling aku. So far aku nampak kosong je. So this is a perfect spot to make my vlog. So apa yang kita akan bincang hari ni pasal all those class dan topik yang aku cover for next week, which is the research class. Apa yang menarik perhatian aku adalah, sekejap aku buka lampu lah. Apa yang menarik perhatian aku adalah cerita berkenaan research kelas tadi tu, iaitu Dr. Ruslan minta aku dengan kelas yang lain, kelas yang lain, untuk cari satu ayat menerangkan apa yang research kita orang akan buat. Aku tak fikir banyak benda, aku ada dua je aku layout. Yang pertama pasal apps yang aku dengan group plan nak buat. The process dia aku akan masukkan dalam visual com punya procedure, but I don't know how well it goes. Itu parts aku punya project dengan Kerut. Kita orang plan nak pergi IIT. Hopefully Dr. Ruslan approve lah benda tu kan. Yang keduanya adalah berkisar pasal vlog aku, which is vlog ni aku nak jadikan topik research aku juga, yang mana dia berkisar kepada daily vlog. Aku tak tahu isu apa aku nak kupaskan. Perhaps mungkin reality show nowadays. So vlog is one of the medium that I've been using now since last year to elaborate my idea, to express my opinions, to share with my thoughts with all your audience. But I don't know how well it goes, but I need to refine it quite a lot, because this is first stage of this research. Tadi Dr. Ruslan pun ada cerita pasal write down apa yang ada dalam thoughts. I'm planning to write down my thoughts using my blogs. So blog aku dah ada double access, semua orang boleh tengok. Dan aku baru pasang Yoast SEO. Pada orang yang tak tahu, Yoast SEO ni untuk search engine optimization punya plugin aku pasang dekat WordPress. Dia bagi insight macam mana nak buat organik punya traffic datang dalam website kita melalui apa dipanggil search engine optimization using keywords, all those stuff lah. A bit technical kat situ, but bear with me. Benda ni senang yang aku akan tunjuk kejap lagi macam mana nak guna. This is the blog I've been talking about. Ini blog dia. So aku akan pergi dekat atas ni, belah new ni. Dekat new ni aku akan select dan akan keluar drop down menu. Kita pergi ke post. Ni pada orang yang tak tahu nak tulis post lah, nak tulis post macam mana kan. Okay, ni adalah ruangan. So aku akan gunakan distraction free punya mode, sebab yang tepi-tepi ni dia akan hilang. Ni adalah ruangan untuk menaip title. Ini menaip post dia lah. Okay, aku suka buat macam ni sebab let's say kalau aku press F11, boom, full screen terus. So aku boleh menaip secara free kat sini. If aku akan letak aku punya thoughts kat sini as kind of written journal kat sini, apart from audio, which is this vlog. Interesting tak? Aku nak share bukan pasal nak naik blog post. Aku nak share kat benda tepi ni. Kalau perasan, dia tulis kat sini, dia tulis readability needs improvement, SEO not available. Okay, ini dua ni adalah plugin SEO. Yoast SEO dipanggil. Okay, plugin ni akan memudahkan urusan aku untuk bekerja dengan search engine optimization. Okay, kita scroll ke bawah. Kat sini dia ada apa ni, snippet preview. Okay, plugin memudahkan orang untuk search aku punya blog ni, which is okay, let's see. Ini adalah blog stumblestory.com. Aku ada letak slash mark dekat situ. So tajuk aku akan berada di hadapan. Contohnya, okay, kita pergi scroll ke atas. Ini contoh. Aku type dekat header ni. Contoh. Okay, apa yang akan jadi dekat bawah? Dia akan keluar kat sini. Contoh juga. Nampak?
contoh. So title akan pergi kat sini. So bila korang search aku punya blog, diorang akan nampak snippet ni dulu. Diorang akan nampak snippet ni. Nanti bila diorang berminat, metadata akan dipukul kat sini. Terutamanya paragraf aku, paragraf pertama yang akan keluar dekat kawasan sini lah. Aku akan teruskan menaip sekarang sebab aku plan untuk menaip benda yang simple je as a starting off untuk written journal ni. Aku bukan buat vlog untuk aku show sendiri macam Dr. Ruslan tadi cerita. Tak ada graphic artist yang buat design. This is my design, is for me. No, graphic artist orang serve orang macam korang untuk share knowledge, especially knowledge lah. Dalam vlog aku ni aku tak ada benda mengapu, aku share knowledge yang apa korang rasa berbaloi untuk ikut-ikut. Pasti tu je lah kot untuk vlog kali ni. Kita jumpa vlog besok lah. Aku punya part time untuk vlog, setiap vlog adalah 4 minit, tak kurang daripada 4 minit. Aku akan cuba buat lebih, tapi biasanya lebih 4 minit aku dah lega untuk rakaman macam kali ni. Dah lebih 4 minit, so yeah, that's a good sign for me to shut this vlog down for the time being. Kita sambung besok. Bye guys. We'll be open, you'll be there.